Halo teman-teman, bayangin lagi siang-siang, matahari lagi terik-teriknya, dan kamu lagi menikmati sebuah es krim yang lezat banget. Tiba-tiba ada yang nyeletukin, jangan makan es krim, nanti kamu cepat gendut. Wow, kamu pun terkaget-kaget, emang bener ya, makan es krim bisa bikin gemuk? Sebelum Tanma bahas lebih jauh, kita harus kenalan dulu nih sama bahan-bahan yang digunakan buat ngebuat es krim. Nah, untuk bahan umumnya sendiri adalah susu, gula, dan krim. Lantas apa sih yang membuat orang bisa berpikir es krim ini bisa membuat gemuk? Nah, menurut ahli gizi Jensen Ongko MSCRD, dalam 100 gram es krim umumnya memiliki kandungan kalori sebanyak 216 kalori dengan 11 gram lemak dan 25 gram gula. Nah, kalau ditinjau dari AKG, angka kebutuhan gizi orang dewasa berkisar antara 2.100 sampai 2.700 kalori. Dan konsumsi cemilan yang aman untuk dikonsumsi adalah sekitar 20% dari AKG. Sehingga diasumsikan untuk mengkonsumsi es krim sangat tidak apa-apa, karena memang masih jauh dari batasan yang ada. Nah, makanya sebenarnya kata-kata es krim bikin gemuk itu sebenarnya bullshit, selagi dimakan dengan batas wajar. Yang perlu diingat teman Tenma adalah jam makan es krim tersebut, karena kalau kalian mengkonsumsi es krim di jam-jam yang seharusnya tubuh beristirahat, akan ada peningkatan kalori nantinya, dan bisa saja membuat cepat gemuk. Dewasa ini, sudah banyak es krim yang memiliki kandungan nutrisi yang baik. Pilihlah es krim yang rendah lemak, kandungan gula yang sedikit. Es krim juga disinyalir dapat melangsingkan tubuh karena kandungan kalsiumnya yang dapat mengikat asam lemak di saluran pencernaan. Selain itu, es krim juga dapat memperbaiki suasana hati loh. Jadi cocok banget nih buat kalian-kalian yang suka overthinking. Hal ini disebabkan es krim merupakan produk yang terbuat dari susu sebagai bahan utamanya. Susu ini kaya akan L-tryptophan yang dapat memberikan perasaan rileks pada saraf-saraf tubuh kita sehingga dapat memberikan perasaan bahagia dan gembira. Nah, jadi gitu teman, penjelasan dari Tenma terkait efek mengkonsumsi es krim bagi tubuh manusia. Jadi nggak usah takut lagi ya, makan es krim takut gendut. Ingat juga, makannya harus di dalam batas wajar.